Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Embryo Studio. Langsung aja ya guys ya, di video ini gue akan sharing gimana caranya untuk merubah dolar yang kuning menjadi dolar hijau. Ya, ini adalah video-video gue ya guys ya. Ini video gue yang berdolar hijau. Nanti akan gue tunjukin video gue yang berdolar berwarna kuning. Nah, ini video gue yang kena dolar kuning ya guys ya. Video yang cara membuat asbak dari bungkus rokok. Awalnya gue juga sempat bingung ya guys ya. Ini video, padahal video isi kontennya adalah sebuah tutorial ya, membuat asbak ya dari bungkus rokok yang bekas gitu ya. Kenapa kok bisa jadi dikenakan dolar kuning gitu kan? Nah, alhasil gue coba cari informasi ya di YouTube-nya sendiri. Katanya video gue mempunyai keterbatasan kepada pengiklan gitulah. Nah, nih kita lihat, kalau mouse kita arahin ke situ, ada tulisan seperti itu ya guys ya, seperti ini nih guys, gue bacain ya. Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali karena kontennya teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Kayak semacam video gue gak layak lah atau mengandung unsur-unsur negatif gitulah, mungkin jadi pengiklan malas beriklan di gua gitu kan. Terus bawahnya ada tulisan, video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dari YouTube Premium. Jadi intinya video ini bisa diputar, bisa ditonton, tapi iklannya terbatas ya guys ya. Jadi kemungkinan masih ada iklannya dan kemungkinan pun tidak ada iklannya sama sekali. Dan gue tetap yakin kalau video gue ini nggak melanggar apapun dari YouTube lah ya. Karena isi konten video gue ini adalah tutorial kok, nggak menyinggung SARA atau pornografi atau pelecehan seksual atau bullying, enggak lah. Ya gue tetap berusaha ya untuk supaya nih gimana caranya dolar gue menjadi hijau, dari kuning menjadi hijau gitu kan. Dan gue cari info sana sini, akhirnya gue coba juga, ada yang bilang coba thumbnailnya lo ganti gitu. Thumbnail udah gue ganti, udah, tapi tetap aja dolar gue kuning. Dan ada teman gue juga bilang, jangan thumbnail, coba diganti judulnya gitu lah. Judulnya yang kira-kira ada unsur negatifnya lu buang, kata teman gue gitu. Oke, akhirnya gue coba tuh. Disitu kan video gue itu tentang cara membuat asbak dari bungkus rokok gitu kan ya. Nah, akhirnya gue coba buang kata-kata rokoknya, karena kan rokok itu kurang baik ya untuk kesehatan ya. Dan akhirnya gue coba tuh, gue buang kata-kata rokoknya. Dari judulnya disitu ada cara membuat asbak dari bungkus rokok. Deskripsinya juga yang ada kata-kata rokoknya gue buang semuanya. Dan alhasil video ini dolarnya berubah menjadi hijau. Nih kita lihat ya guys ya, caranya ya guys ya. Kita masuk ke detail ya, masuk ke detail tuh yang gambar pensil. Terus kita buang nih kata-kata rokoknya. Kita buang, kita ganti dengan cara membuat asbak aja ya. Cara membuat asbak. Dan di deskripsinya kata-kata rokoknya kita buang juga. Kata-kata rokoknya, oke. Terus kita
langsung simpan ya guys ya. Situ kan ada di kanan atas tuh ada urungkan perubahan atau simpan. Gue pilih simpan dan alhasil kita lihat dolar kita, dolar gue akan berubah menjadi dolar. Sekarang kita refresh, Oke, kita lihat video yang tadi dolar kuning. Nah, sekarang udah berubah menjadi hijau ya guys ya. Dari kuning menjadi hijau. Nah, hijau ini udah pasti ada iklannya di video tersebut. Oke ya guys ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua yang lagi menemukan trouble atau masalah seperti ini. Jangan panik dulu ya. Jangan langsung dihapus videonya, sayang. Udah capek-capek bikin ya kan ya. Oke, jangan lupa klik like, subscribe video ini ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.